Membahas soal penggantian Panglima TNI jelang pensiunnya Jenderal Andika Perkasa, kami sudah bersama dengan Koni Rahakundini, pengamat militer dan pertahanan. Selamat petang, Bu Koni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat petang, terima kasih. Ya, Bu Koni, ini surprise dikabarkan sesaat lagi akan tiba atau sekitar pukul 7 malam nanti. Anda melihat sudah mengerucutkah nama calon Panglima TNI? Saya melihat sudah sangat mengerucut dan saya percaya betul bahwa Presiden itu akan sangat memegang visi-misinya di tahun awal-awal kepemimpinannya. Kita Pak Jokowi selalu confirm kalau janji sesuatu, janji yang beliau akan wujudkan sekarang menurut saya di akhir masa kepemimpinannya adalah mewujudkan kita menjadi negara poros maritim dunia dan juga pointers beliau di Nawacita bahwa kita harus menguasai dua samudra. Dan itu karenanya saya yakin betul bahwa nama ini mengerucut kepada Pak Yudho Margono. Artinya saat kemarin Kasal dipanggil oleh Mensesnek ini merupakan satu pertanda bahwa beliaulah yang nanti akan dipilih untuk menjadi Panglima. Seperti itu ya, Bu Koni? Saya 99,9% yakin bahwa kemarin dipanggilnya beliau oleh Pak Pratik itu adalah tanda-tanda bahwa beliau akan yang menjadi dipilih menjadi Panglima TNI. Dan sekali lagi lepas dari itu memang saya merasa Presiden pasti akan memenuhi komitmennya saat awal betul-betul mewujudkan poros maritim dunia dan bagaimana kita menjadi mencapai apa yang kita cita-citakan dalam konsep Nawacita Presiden. 99,9% Anda menduganya seperti itu. Kemungkinannya adalah Laksamana Yudho Margono. Menurut Anda sudah memenuhi syaratkah Laksamana Yudho? Oh sangat ya, apalagi kalau kita lihat sekarang perkembangan terakhir bagaimana beliau tuh kalau kita lihat sangat cepat angkatan laut tuh ada di mana-mana. Kita lihat juga misalnya marinir saja di Cianjur. Sebenarnya kalau dipikir kenapa marinir malah bisa duluan ya, tapi itu menunjukkan kesigapan beliau. Tapi yang mungkin nggak bisa kita lupa adalah angkatan laut adalah angkatan pertama yang menghandle ketika COVID masuk ke Indonesia. Kita bisa masih nggak bisa lupa kan ketika itu semua dialihkan ke pulau dan kemudian semua diatur oleh Angkatan Laut. Jadi intinya bagaimana juga aktif Angkatan Laut mengadakan vaksin dan lain sebagainya itu untuk menghadapi COVID. Menghadapi isu Laut Cina Selatan, menghadapi isu Indo-Pasifik juga beliau sangat aktif. Beliau baru kembali dari Jepang, kita juga tahu. Dan itu mewujudkan peran diplomasi beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan menjalankan peran diplomasi dari Angkatan Laut. Jadi ini sangat menarik karena menurut saya menjadi Panglima ke depan, beliau pasti akan membuat roadmap yang menentukan bagaimana arah Indonesia itu menjadi sebuah membangun kekuatan militer yang terbentuk dari trimata terpadu dengan basis misalnya kapan kita akan mencapai Brown Water Navy atau selesainya kewajiban kita dan kemampuan kita di laut coklat atau di laut batas kedaulatan. Lalu kapan, tahun berapa kita akan maju di kawasan dan kemudian di dua samudera. Saya pikir itu penting ditentukan oleh Pak Yudho. Jadi artinya ada kebutuhan memang bangsa ini untuk menentukan Panglima TNI sehingga nanti di mata dunia poros maritim ini juga bisa diandalkan. Apakah menurut Anda ini hanya sekedar rotasi atau memang kebutuhannya seperti itu? Enggak, ini bukan masalah rotasi, ini masalah visi-misi negara dan saya pikir kita harus tahu sekarang ini abad Asia Pasifik ya. Orang sering overlook menganggap misalnya Selat Malaka atau Silent of Communications kita itu nomor 2 atau 3 dunia. Itu salah. Kalau kita baca data terakhir sekarang, justru sekarang adalah abad Asia Pasifik. Sehingga Silent of Communications kita, Silent of Trade kita itu menjadi nomor 1 di dunia. Maka peran Angkatan Laut itu akan semakin besar dan juga bukan saja buat Indonesia, tapi bagaimana kerjasama kawasan. Dan itu yang diperlukan misalnya bagaimana Pak Yudho nanti pada saat memimpin TNI, melakukan banyak kerjasama sama seperti Pak Andika lah, mengadakan banyak exercise dengan negara-negara asing, maka Pak Yudho pun pasti akan lebih mendorong itu dan juga mendorong Angkatan Udara melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun kita harus punya peran yang sangat penting di kawasan ini, Indonesia sangat dihormati apalagi dengan kesuksesan kita di G20 kemarin. Jadi saya pikir ini adalah momentum tepat sebenarnya untuk lead di dalam bidang kemaritiman, especially on maritime defense. Gitu. Lalu apakah menurut Anda ini menjadi satu-satunya alasan pertimbangan Presiden untuk memilih calon Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut? Atau ada pertimbangan lain? Saya nggak tahu kalau ada pertimbangan lain, tapi yang saya pikir bahwa Presiden itu orang sangat komit kepada janji dan kepada visi-misi beliau. Coba kita lihat, apa yang mau bangun tol laut, terjadilah tol laut. Mau bangun tol darat, terjadilah tol darat. Ya kan, mau mensukseskan G20 kita sukses apapun yang terjadi. Jadi maksud saya, beliau itu sangat, Presiden kita sangat komit, dan menurut saya, selama beliau memimpin dari mulai periode awal sampai sekarang kan belum pernah Angkatan Laut menjadi Panglima TNI. Yeah. Dan inilah saatnya di penutupan ini beliau pasti akan mendorong suksesnya
roadmap, terutamanya roadmap ya, karena mungkin Pak Yudo pun kalau memimpinnya tidak akan lama. Kalau kita melihat dari usia pensiunnya, tapi dalam jangka beliau memimpin, pasti beliau yang akan diminta membuat roadmap kita itu seperti apa dalam mewujudkan poros maritim dunia dan juga nawacita yang selama ini dicita-citakan sejak awal oleh Presiden Jokowi. Ya, ada jadi, roadmap kan ada dan ya. Juga ada agenda besar ya. Agar membuat bangsa ini menjadi besar di mata dunia. Tapi selain itu, ya. Ada agenda besar pula di tahun 2023 memasuki masa kampanye pemilu. Bagaimana Anda melihatnya? Saya rasa itu semua sudah dibicarakan langsung oleh Presiden dengan orang-orang terdekatnya ya. Saya rasa juga nanti rotasi apakah kemudian dari Pak Yudo ke tongkat mana saya tidak tahu. Tapi saya yakin yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana menyiapkan apa yang dimaksudkan Presiden ketika awal dipilih tadi. Saya bilang awal memimpin tadi. Bahwa poros maritim dunia masih jadi PR, nawacita masih jadi PR. Walaupun sudah jalan tetapi belum tuntas. Terutama kalau kita lihat dari faktor pembangunan kekuatan maritim dan kekuatan payung udara atau angkatan udara di atasnya. Baik. Jadi ini akan menjadi sangat penting, momentum ini menjadi sangat penting. Baik, singkat saja, tantangannya untuk Laksamana Yudo Margono? Tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan tetap posisi non-blok kita, tetapi juga kita dapat bekerja sama, artinya bukan tidak bekerja sama dengan siapa-siapa, tapi bekerja sama dengan siapapun, termasuk AUKUS, termasuk DEKWAT, termasuk Power Defense Arrangement, dan semuanya, karena abad ini abad Asia, dan kita adalah choke point di mana semua kekuatan perdagangan dan maritim dunia bertemu. Jadi baik. Memang ini PR besar yang harus diselesaikan. Baik, kita akan tetap nantikan seperti apa nanti surprise dari Presiden dan bagaimana kelanjutannya untuk pemilihan Panglima ke depannya untuk pengganti Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih Ibu Koni Rahakundini, pengamat militer dan juga pertahanan. Selamat petang. Selamat petang.